Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Pesawaran bersama Panitia Hewan Kurban Islamic Center melaksanakan penyembelihan hewan kurban di pelataran Islamic Center Pesawaran Jalan A Yani Desa Bagelen Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten setempat, Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021. Pemotongan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, dan untuk jumlah hewan kurban tahun ini menurun dibanding dengan tahun kemarin. Hal ini disampaikan oleh Haji Ahmad Ulinuha, Ketua Harian Islamic Center Gedung Tataan, yang juga sebagai pembina panitia penyembelihan hewan kurban, mewakili Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Supriyatna mengatakan, untuk tahun 2021 hanya menyembelih 2 ekor sapi, 1 ekor dari Basnas Pesawaran, 1 ekor lagi dari Bupati Pesawaran, dan 1 ekor kambing. Penyembelihan kami lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, dan untuk pembagian daging kurban, untuk pendistribusian daging kurban, kami antarkan langsung ke rumah-rumah penerima, agar tidak terjadi kerumunan di lokasi penyembelihan. Ulinuha menambahkan, dikarenakan jumlah hewan kurban yang sedikit, diharap agar yang tidak kebagian kupon jangan kecewa. Saya menghimbau bagi warga atau siapapun yang tidak kebagian kupon daging kurban agar bisa menerima dan bisa menyadari sebab memang tahun ini jumlah hewan kurban menurun drastis. Mudah-mudahan tahun depan bisa kebagian. Diberitakan sebelumnya, pada Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, Bupati Pesawaran Dendi Ramadona menyerahkan langsung ekor sapi kepada Panitia Hewan Kurban Islamic Center yang diterima oleh Ketua Panitia untuk disembelih dan dibagikan bagi warga sekitar yang membutuhkan. Masjid Agung Arwani Islam Setelah Kabupaten Pesawaran bahwa pelaksanaan kurban di Masjid Agung Islam Setelah Kabupaten Pesawaran telah masih berjalan prosesinya tadi mulai jam 8.30 dengan jumlah hewan yang disembelih sapi 2, yang 1 dari Bupati, yang 2 dari Basnas Kabupaten Pesawaran, kemudian tambah 1 kambing dari jamaah lingkungan Islamik. Nah, jumlah tahun ini sangat menurun signifikan karena tahun kemarin jumlah sapi 5, jumlah kambing 4, itu tahun kemarin menjadi 1.200 kupon. Kalau untuk tahun ini dengan 2 sapi dan 1 kambing diperkirakan sekitar 450 kupon yang akan dibagikan kepada masyarakat lingkungan sekitar penyangga Islamic Center Kabupaten Pesawaran. Nah, untuk teknis penyembelihan kita sudah sepakati melalui musyawarah jajaran panitia bahwa itu diserahkan kepada tim jagal. Nah, jadi yang di ruangan tertutup itu hanya tim jagal. Kemudian panitia hanya membantu menertibkan dan mengamankan lokasi. Suryanto, reporter Palapa TV, mengabarkan.